السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سلامنا وجعلنا سيرنا الشكر على الله سبحانه وتعالى وجليل حسن الأعمال. صلوات السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من النبي مع الصحابة مع التابعين والتابعين. السوسنا سموه في النبي sampai ke kiamat. Berjasa yang diberikan kepada para asatiza pada semua dihajar dan muda sampai kita dipikirkan oleh Allah SWT. Jadi alhamdulillah dapat sama-sama kita berikut pada pagi ini bertahan temuan kita ini berkati berhormati oleh Allah SWT. Allah berada bertahan berlipahkan bagi kita dengan ilmu-ilmu yang barakah dalam ilmu kita dan dalam pula iman dan takwa kita insyaAllah. Tambah ilmu kita, tambah pula baik dan akhlak kita mudah-mudahan kita boleh dengan kebaikan serta kejayaan di tempat kita punya pimpin Allah Ta'ala berjalan selalu mustaqim, berikan kekuatan terus sesepamah melakukan kebaikan kebaikan serta amal soleh. Mudah-mudahan kita boleh dengan kebahagiaan sampailah ke akhirat kelak insyaAllah. Amin. Apa khabar semua, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi ini dapat kita bertemu. Saya doakan semoga semua semua, diajar semua, berikan Allah dengan kesihatan yang barakah, dan keputusan, didapatkan rezeki, yang mana dirinya sakit, semoga disembuhkan Allah SWT. Ini pahala kesabaran daripada ujian tersebut, berikan hasanah. Diberikan juga nikmat yang baik, insyaAllah, mudahkan segala yang dicita-citakan, dimakbulkan kepada Allah. Supaya mana kita jumpa pada pagi ini, semoga Allah Yeah.
Arafah pada hari Tarwiyah, 8 Zulhijjah kan. Kemudian mereka berada di Arafah sampai 9 Zulhijjah, berwukuf di sana bermula waktu zuhur kan. Jadi bila waktu zuhur di sana kan, di sini belum 9 Arafah, 9 Zulhijjah dan hari Arafah, di sini belum lagi 9 Zulhijjah. Tapi disebabkan di sana wukuf, maka kita yang dapat info tu ya, kita tahu waktu ni waktu wukuf di Malaysia sebagai contoh tu bermula sebab dia ada beza 5 jam lebih. Jadi dekat Malaysia ni waktu wukuf di sana adalah waktu mustajab doa di sini. Jadi kita ada kelebihan tu. Dua kali waktu mustajab doa. Iaitu hari tu, hari wukufnya di sana, tapi di sini belum lagi. Belum lagi 9 jam. Kemudian keesokan hari di sana sudah Aidil Adha. Tapi kita di sini baru masuk 9 Zulhijjah. Jadi kita puasa pula dan hari itu juga hari yang mustajab doa. Dua kali semua. Puasa yang panjang Allah Ta'ala. Sebab itu kita jangan lepaskan peluang. Kalau jumpa peluang belum cek, jangan lepaskan. Lalu saat kami itu beritahu, Baqala yukafir as-sana al-madiyah wal-baqiyah. Puasa hari Arafah dapat keampunan 2 tahun, iaitu setahun yang lepas dan setahun yang akan lepas. Jadi tak adalah, tapi bukan bermaksud ada orang kata macam tu elok usah puasa, lepas tu enjoy lah setahun. Sebab dia pun kan dia tu kan salah kan, maksudnya dia diampuni oleh Allah Ta'ala itu bila kita puasa Allah pun dosa-dosa kita. Dan yang terhadapan ni dengan ibadah itu kerana Allah membina iman dan takwa kita sehingga kita dapat menjauhi benda-benda berdosa pula yang mungkar pula pada setahun yang akan datang. Jadi kita mendapatkan ampunan 2 tahun dalam puasa Arafah. Tapi hadis ini tak berakhir di sini. Qala wasu'ila an sawmi yawmi Ashura. Kata Abu Bardah lalu berkatalah maksudnya ya, iaitulah ditanyakan kepada Nabi, apakah pula kelebihan berpuasa pada hari Ashura sebelum Muharram? Ya, yang akan jatuh pada hari hari Jumaat ya. Hari ini Rabu, hari ini 8, besok 9, pada hari Jumaat. Baik. Jadi faqala, berkatalah Rasulullah SAW dengan sabda Nabi, yukafiru as-sana al-madiyah. Puasa hari Ashura kerana Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi ini adalah hadis sahih riwayat Muslim, maka besarnya sebenarnya nilai berpuasa pada hari Muslim ya. Puasa hari Ashura. Maka kalau kita sehat, kita tak ada halangan, kita niat pada hari ini nak puasa. Maksudnya kita niat insyaAllah hari ini saya nak puasa kan? Jadi kita dah dapat pahala. Bila hari itu pula kita niat ke pagi itu ya, ataupun kita telah berpuasa pada hari itu, alhamdulillah insyaAllah kita dapat 2 lagi, 2 pahala. Maksudnya pahala niat dan pahala berpuasa pada hari itu ya. Baik, jadi tapi apa yang berlaku? Ini ada sikit peristiwa yang berlaku. Selepas daripada Nabi beritahu sahabat-sahabat Nabi, mereka pun hari Ashura mereka pun puasa kan. Tapi yang berlaku, orang-orang Yahudi ini dia merendah-rendahkan sahabat Nabi dengan Rasulullah. Kerana dia kata, tengok Muhammad SAW, dia suruh kita ikut dia, tapi dia sebenarnya ikut kita. Sebab apa? Orang Yahudi di kalangan Bani Israel, mereka juga berpuasa pada 10 Muharram. Kenapa? Sebagai menyambut kemenangan, kerana pada hari tersebutlah ya, diselamatkan iaitulah Musa dan Bani Israel daripada Fir'aun. Ya. Walaqad najayna Bani Israel min al-'adhabi al-muhin min Fir'aun innahu kana 'aliyan min al-musrifin. Dalam surah Al-Bukhari Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya kami telah menyelamatkan ya, walaqad najayna Bani Israel, iaitulah keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam, Bani Israel bersama dengan Musa dan Harun ya, yang daripada azab yang menghinakan, iaitulah daripada Fir'aun. Dialah seorang yang sangat-sangat dan berada dalam kesesatan. Jadi disebabkan itulah mereka merayakan hari Muharram, 10 Muharram. Dan dengan itu juga mereka puasa hari itu.
sahabat Nabi kuasa pada kataan dia orang Islam, kan? Dia ikut kita sebenarnya. Jadi sebab itulah hari sahabat Nabi mengaku kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu yawmun tu'adimu al-yahud. Ya, sebagai dia kata lain, wa nasara, nasara utama tak? Wa nasara utama. Sebab, sebab apa? Nanti kita baca masa kitab sama ni. Sebab ada relik kitab-kitab, kan? Jadi kalau kitab Taurat tu pun zaman Nabi Musa AS, ya, kita pun hanya bincang masa kitab Sahawi. Begitulah dulu kitab ni, dia turun kepada Nabi Isa AS. Nabi Isa AS pun beritahu ya, bahawa dia juga mendatang untuk memperkuatkan Taurat. Artinya berita Taurat juga banyaknya ada dalam Injil. Jadi mereka ini orang yang juga berkuasa pada 10 Arab. Jadi apa yang berlaku? Sahabat Nabi pun mengadu kepada Rasulullah SAW, mereka ni hari Muharram ni hari yang diakukan juga oleh Yahudi dan juga Nasrani. Jadi Nabi SAW pun terus berkata kepada sahabat-sahabat itu. Apa yang Nabi kata? Nabi kata, fa'idha kana al-'aamul mubin. Kalau sekiranya tahun depan masih ada, insyaAllah. Kalau tahun depan masih ada umur, insyaAllah, sumna al-yaw at-tasi, kita akan puasa pada hari yang ke-9. Itulah yang kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bila Nabi beritahu ya, hadis tu, maka sahabat-sahabat pun tahu dah tahun depan kalau masuk di Muharram, kita puasa 9 dan 10. Kenapa? Sebab kita yang lebih layak untuk bergembira dengan kemenangan orang-orang mukmin dan juga Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Bukan dia, sebab dia orang sesat dah. Yang kita ni yang sebenarnya menjadi seorang muslimi, dan Nabi Musa, Nabi Harun juga yang menyampaikan tauhid, sepatutnya itulah yang bergembira. Bukan dia orang, kan? Dia orang sudah terpesok. Jadi itulah Nabi kata, Nabi beritahu dengan itulah menjadi sunnah untuk kita puasa 9 dan 10 Harun. Jadi kalau kita mampu puasa 2 hari, puasa 2. Tapi kalau tak mampu sehari pun, tak apalah, kan? Mahal 10 Maret pun tak apalah. Tapi kita niat nak buat, insyaAllah Allah berkati, ya. Namun kata Abdullah bin Abbas, ya, bila Nabi dah sebut dah hadis tu, ya, Abdullah bin Abbas pun berkata, kala biyaktil amul mukbil hatta tuwafiya Rasulullah SAW. Jadi tak sempat nak sampai Muharram tahun depan, wafatnya Rasulullah. Jadi maksudnya apa? Ini adalah sunnah yang Nabi beritahu, tapi Nabi pun tak sempat melakukan. Kenapa? Sebab tak sampai yang ajar ya, Rasulullah SAW. Ya, namun ya, dengan kata cinta kita kepada Rasulullah SAW, kalau kita apa kata tadi kita nak buktikan cinta pada Allah dan Rasul, kita buat juga sunnah. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, dan itulah juga disebutkan antara sunnah-sunnah Nabi yang kita boleh amalkan berkelebihan besar dalam bulan Muharram. Selain daripada itu, sebenarnya bulan Muharram adalah bulan haram, bulan mulia, yang selepas bulan Muharram ini bulan Safar. Jadi inilah daripada 3 bulan yang berturutan, inilah bulan yang terakhir sebelum sampai nanti bulan haram seterusnya, iaitu bulan Rajab. Dahulu dan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadhan. Nak sampai ke bulan haram seterusnya ada lebih kurang lagi 6 bulan, kan? Maksudnya jauh lagi. So sekarang ni bulan haram. Bulan haram disebut dalam surah At-Taubah ayat 56, minha arba'atul hurum. Dan maka daripada 12 bulan Islam tu ada 4 bulan haram. Jadi bulan haram ni adalah kata Nabi salah satu mutawaliyah di berturutan, arti berturutan Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram. Jadi Muharram ni last sebelum Rejab tadi, sebelum masuk Rejab tadi, kan? Jadi dan satu lagi adalah bulan Rejab, kan? Oleh hal demikian, kata Abdullah bin Abbas juga, dia kata bulan haram ni adalah bulan tarbiyah, kan? Bulan untuk kita perbaiki diri kita, perbaguskan diri kita, persiapkan diri kita sebelum masuk bulan-bulan yang lain. Kenapa? Sebab bulan Muharram ini
bulan untuk tingkatkan amal soleh, bulan untuk tinggalkan perbuatan yang buruk. Bulan untuk melatih diri. Selain Ramadan, rupanya ada bulan-bulan tarbiyah, namanya bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Oleh kerana dia dipanggil bulan haram, bulan yang mulia, kemuliaan masa itu menyebabkan semua amalan soleh yang kita buat. Yang apa saja amalan soleh kita buat? Zikir ke, baca Quran ke, solat sunat ke, apa saja. Semuanya amalan-amalan itu lebih besar pahalanya berbanding bulan-bulan ini. Maksudnya kalau sedekah seringgit dalam bulan Muharram dan sedekah seringgit dalam bulan Safar, beza hasanah. Lebih besar dalam bulan Muharram. Kenapa? Sebab kemuliaan masa itu. Batu masa bulan haram ni tidak berlaku peperangan. Allah tak izinkan peperangan berlaku kecuali kalau umat Islam diselamatkan. Jadi bulan-bulan haram ni dia ada kemuliaan. Macam itulah Masjidil Haram. Solat dalam Masjid Haram kata Nabi SAW, solat di dalamnya bersamaan 100,000 kali ganda solat. Banyak pahala itu. Sebab tu kalau kita dapat sampai, saya doakan kita semua masjid. Jadi kita semua dijemput oleh Allah Taala sampai Baitullah, apa solat Masjid Haram, apa solat Masjid Nabawi, dan juga dalam hayat kita sempat untuk juga solat ibadah dalam Masjid Al-Aqsa. Amin. Ada sebut tu dengan jemputan Allah Taala. Mudah-mudahan sampai insya-Allah. Amin. Jadi sebab tu kalau saya bawa cuma umrah, saya beritahu Nabi SAW beritahu dalam hadis, la tushaddu rihal illa, janganlah kamu ni bersafayah dan bermusafir ataupun pergi yang kata berjalan jauh kecuali sebab kamu nak pergi ke masjid. Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Sebab besarnya barakah, kelebihan sampai masa itu ibadah dia. Bukan di solat, tapi yang lain-lain pun sama. Sedekah dalam tu, buat ibadah dalam tu, semuanya berlipat kali ganda pahala. Sebab tu bila dah sampai sana, kan kadang-kadang tu lah saya kita jumpa dengan tu hotel pun sedap-sedap hotel ni kan. Dah jadi tertik lah pula, pahala sudah sedih lah pun masih gitu kan. Bayang dalam hotel ni lah hari tu kan. Jadi kalau dalam Malaysia, hukumnya macam mana? Ada orang dia semayang, dia dasar hotel-hotel tu memang depan nampak kat kau. Saya cuma harus apa kat kau harus. Kalau dalam hukum, kalau kita keluar kat boleh tak haji, ya, kita punya yang dikira hasanah 100,000 kali ganda itu, solat itu adalah bila kita bersambung softnya. Orang Arab dia ada fatwa kita tak tidur. Kita bodoh yang Malaysia kan. Jadi yang kita tahu kalau solat kan, kalau nak jumaah dia ataupun kita nak dapat hasanah tu, kita kena tukul. Dia duduk tingkat lapan, semayang kat situ dia tak boleh. Kan, turun bawah. Boleh lah solat tapi tak dapat lah kelebihan dia. Turun bawah, tengok-tengok sampai kat lobi tu, memang dari masjid, sampai lobi lah sampai sok. Solat kat situ, dapat hasanah, dapat kelebihan, dapat tu. Tapi dia kosong kat bawah, jadi kat atas dia sepanjang. Kita tak masuk. Sebab tu bila sebut dalam hari, bila sampai sana, apa yang paling afdal adalah beribadah dalam masjid-masjid. Itu yang paling afdal. Maka selain daripada umrah adalah beribadah dalam masjid-masjid. Baik, kembali kepada. Maka lihat demikian, bulan haram ni bulan untuk tingkatkan amal, bulan untuk latih diri meninggalkan benda yang dosa. Sebab tu ataupun benda yang dibukai oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kata Abdullah bin Abbas, masuk lagi hasanahnya besar insyaAllah. Tapi kalau ada orang dia mensisirkan waktu dalam bulan haram ini dengan perkara-perkara yang dosa, maka dosanya pun lebih berat berbanding pada bulan-bulan ini. Dia buat dosa dalam bulan haram, dosa lebih berat kerana kita nak menghormati kemuliaan bulan ini. Itu sebabnya ya, bulan ini bulan melatih jiwa diri untuk menjadi semakin dekat kepada Allah. Apatah lagi bulan Muharram, bulan yang special, bulan yang dipanggil bulan hijrah kan, sebab masuk tahun baru hijrah, inilah bulan yang pertama kita temui. Dan pada bulan ini juga kita banyak cerita pasal hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ustaz-ustaz akan cerita sebagainya kan. Jadi kita boleh ambil ibrah untuk kita juga menghijrahkan diri kita dalam bulan ini agar keterusan istiqamah kita dalam kebaikan
Baik, jadi pada cuaca dikasih dan mulia kepada Tuhan. Seterusnya kita pergi kepada kitab. Hari ini kita bicarakan tentang kitab-kitab Samawi. Allah Subhanahu Wa Taala, kitab Samawi ini adalah kitab yang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Para rasul-rasul. Para rasul-rasul. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan ramai para rasul ke muka bumi. Namun demikian hanya sebagian saja para rasul yang namanya disebut dalam Al-Quran. Jadi kita dah bicarakan sebelum ini, ada berapa nama rasul yang disebut Al-Quran? Ada 25. Berapa sebenarnya jumlah rasul dalam hadis yang menyebutkan, antaranya daripada riwayat Hakim, Bukhari dan lain-lainnya, ada 313 orang ataupun 315 orang rasul. Nabi pula ada 124,000 orang. Jadi ramai. Jadi sebenarnya saya pernah berbincanglah dengan asatizah kita yang dulu mereka non-muslim. Contohnya Brother Lee kan, itu ustaz itu. Dia tadi yang saya ikut ni saya tanya kan sebagainya. Sebab dia ni dulu Kristian. Dan dia kaji kitab-kitab yang lain. Dan saya juga ada bincang pamel antaranya Profesor Kamal Ronia, guru saya juga. Dia di universiti. Dia pun banyak kaji pasal agama-agama lain. Menariknya, dalam agama-agama lain, sebagai contohnya agama Hindu, agama Buddha, agama itu penganutnya ramai kan? Penganutnya pun ramai. Dan mereka juga ada kitab mereka. Ada contohnya Buddha, ada kitab namanya kitab Tripitaka. Tripitaka. Orang-orang Hindu, saya tak ingat nama kitab. Tapi dia orang ada kitab suci dia orang. Tapi dia orang tak menghafal kitab ni. Dia orang bahkan ramai pun yang tak memahami apa isi kandungan. Mereka ikut saja mereka punya sabi ataupun mereka punya ketua agama. Jadi sebab tu kalau ketua agama tu besok, maka tu besok sekali semula. Jadi apa yang berlaku? Dalam kitab-kitab ni, yang saya perkaji kitab ni, banyak tertulis tentang kisah seorang lelaki yang mulia. Antaranya, lelaki ini disebutkan ciri-ciri. Dia menaiki unta, dia berada di padang pasir, dia ni mulia akhlaknya, pribadinya. Dia ni memiliki isteri yang ramai kan? Jadi benda-benda tu ada dalam kitab-kitab ni. Itu yang menarik perhatian. Kerana apabila kita tengok balik kitab-kitab ini dibaca mereka, dan boleh jadi asalnya pemahaman mereka itu adalah tauhid kepada Allah, tapi telah terbesung di pertengahan jalan. Boleh jadi yang awalnya dapat maknanya kalimah-kalimah itu adalah para nabi. Yang menyebabkan dia mereka ni mengikuti Nabi itu, tapi di pertengahan jalan dan menyimpang kepada kepercayaan-kepercayaan dan tak mustahil. Sebab apa? Sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani pun yang dapat kitab betul-betul dari Nabi, ya, Nabi Musa, Nabi Isa AS pun boleh jadi kafir. Nampak? Boleh terpesuk. Jadi tak mustahil benda itu berlaku juga kepada sebagian kalangan lain yang hakikatnya mungkin awalnya itu adalah Nabi yang membimbing mereka, tapi akhirnya terpesuk. Jadi benda ini tidak menjadi sesuatu yang mustahil berlaku. Kerana apa? Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan tentang kisah seorang Rasul yang namanya Nabi Nuh alaihissalam. Baik, saya cerita sikit pasal Nabi Nuh ni, apa yang berlaku dalam kehidupan dan dakwah Nabi Nuh kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Antara kisah Nabi Nuh ini terdapat dalam banyak ayat Al-Quran. Tetapi yang kita nak tengok ni satu dia, iaitu dalam surah Nuh. Baik, dalam surah kita pergi pada kitab. Dalam surah Nuh, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimana dakwah Nabi Nuh AS. Jadi Nabi Nuh AS ni dia berdakwah bukan sekejap. Dia berdakwah selama al-fasadatin illa fawsina. 1000 tahun tolak 50. Berapa tahun? 950 tahun pertama. Jadi kalau kita berdakwah kepada orang, ajak daripada Allah, berapa dah saya dakwah, saya ajak daripada Allah, berapa lama? 2 tahun. 2 tahun lepas
Bang tahu kena sabar ya, dan siapa-siapa. Nabi Nuh sudah ada 10 tahun. Pagi, petang, siang, malam. Tapi kaumnya tak amai yang dulu. Ya, sebab tu kalau riwayat sebut dia naik kapal dia tu. Berapa orang? Ada sebut 80 orang dia naik. Tak amai sangat. Ya. Jadi disebutkan dalam hal ini walaupun hampir 1000 tahun dia dah. Baik, apa yang berlaku? Nabi Nuh AS, sebelum Nabi Nuh diutuskan, dipilih oleh Allah menjadi Rasul, kaum dia buat. Kaum dia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh ni, dia tak jauh. Adalah terlalu jauh kan? Jauh juga, tapi tak terlalu jauh. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh AS ni, tidak berlaku sebarang kesyirikan kepada Allah. Manusia tak kesyirikan Allah. Mereka buat dosa, tapi tak kesyirikan Allah. Semua ada keimanan kepada Allah. Sampailah zaman sebelum Nabi Nuh diutuskan, mereka ini mula menyembah berhala. Kenapa sembah berhala? Asalnya mereka beriman, ya, dan asalnya mereka tak ada berhala. Tapi apa yang berlaku? Mereka ada orang-orang soleh yang dakwah mereka kepada Allah, ingatkan mereka kepada Allah. Lalu orang-orang soleh ini meninggal dunia. Orang-orang soleh ini meninggal dunia. Ada 5 tokoh orang soleh meninggal dunia ketika zaman mereka. Nama tokoh itu adalah ada nama yang pertama adalah Wadda, yang kedua Suwa', yang ketiga Yahud, yang keempat Ya'uq, yang kelima Nasr. 5 nama ini ada dalam Quran. Ini nama orang soleh. Jadi orang soleh ini dakwah, baca bagi peringatan. Akhirnya mereka ni meninggal dunia. Jadi ada dalam surah Nuh ayat yang ke-20. Bila mereka meninggal dunia, lalu ketika dia dah meninggal dunia, lama generasi tu macam rindu kat orang soleh. Dulu masa orang soleh ni ada, mereka selalu bercakap pasal Allah Ta'ala. Jadi kita semakin meningkat iman kita. Jadi lama-lama kelamaan mereka ni rindu pada orang soleh ni. Akhirnya masa Nabi Nuh tak terima, mereka pun buatlah mesyuarat KKK. Macam mana nak buat? Akhirnya dalam mesyuarat KKK tu ada syaitan masuk sekali. Syaitan tu dia rupa manusia. Syaitan tu bagi cadangan. Apa kata kalau siapa yang ingat muka dia wangi, lukis muka dia. Lukis lukis wajah ni. Lepas tu tampal dekat tengah badan, dekat atas kulit haiwan kan. Jadi bila kita lalu, kita ingat orang lain. Jadi dia pun betul juga. Dia pun lukis, elok, tampal dekat depan. Ni pakai kulit haiwan kan. Lampu lah juga bertahan. Jadi lama kelamaan dah bertahun-tahun apa jadi? Dia jadi rusuk kan. Dah jadi betul-betul rusuk. Jadi mereka pun buat banyak mesyuarat JKK kan. Bila buat mesyuarat JKK, kali lagi syaitan masuk lagi mesyuarat ni. Masuk syarat tu, dia bagi cadangan dia. Sebab kan kalau kita letak tu boleh hancur, apa kata kita okey? Kita okey. So bila kita okey, kita buat apa tu? Buat patung, buat statue kan? Besar kan? Lepas tu dia negara-negara di rumah belah mana banyak kan? Patung-patung kan? Jadi bila kita dah kita dah okey dia jadi rupa macam orang soleh ni, kamu boleh tahan lama tu kan, boleh ingat di sana. Nampak? Syaitan bagi saya dekat dia tadi, dia pandai juga. Dia pandai dan membosakkan manusia. Nampak? Jadi akhirnya mereka ni pun dah pun buat. Mereka pun okey. Jadi jadi dah lima patung. Patung tu ada nama kan? Nama orang soleh. Wadda, Suwa'ah, Yahud, Ya'ud, Nasr. Jadi asal nama orang soleh, jadi nama patuh pula. Jadi mereka pun dah menamakan, okey. Jadi mereka lalu semua ingat orang yang orang soleh. Ingat pada Allah. Masih ada kiri. Tapi generasi tu dah meninggal. Tiga anak-anak ni ingat lagi kisah bapak-bapak dia kita dulu. Oh, dia orang soleh dulu zaman moyang dulu. Kali meninggal pula anak ni, yang generasi cucu lah. Bila dah sampai tu syaitan sekali kita tak. Dia
Lepas tu dia datang lagi, dia kata mereka berkorban dekat batu-batu ni. Last kali mereka sembah batu ni habis semua. Sebab itu Allah Ta'ala menjawab Quran, wa qalu la tadhunna alihatakum wa la tadhunna waddan wa la suwa'an wa la yaquta wa ya'quta wa nasra wa la yaquta wa ya'quta wa nasra. Dalam ayat 23 surah Nuh. Jadi kalau kita baca tafsir ini pun kisah, akhirnya daripada nalihat itu, dari disebahan ada lima perhala yang akhirnya sejak itulah Allah putuskan Nabi Nuh untuk balikkan mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah yang besar. Nah, itulah generasi yang sendiri ubah. Sebab ini dipanggil apa? Dipanggil tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan ini berlaku dalam macam-macam keadaan, macam-macam itu. Sebab itu kita kena ada ilmu supaya tidak ditipu daya, tidak dia apa? Besokkan oleh syaitan. Sebab syaitan ni dia akan cari jalan nak besok ke dia. Jadi sebab tu nabi-nabi ni diutuskan bersama dengan nabi itu adanya wahyu untuk mengajar manusia mentauhidkan Allah dengan syariat yang disediakan kepada Allah SWT dan supaya tidak tersesat. Jadi sebab itulah nabi-nabi diutuskan untuk betulkan balik jalan kita kepada jalan yang lurus selalu. Jadi sebab itu disebut dari Nabi Nuh alaihissalam, asalnya mereka beriman kepada Allah tapi sesat juga. Jadi semua keadaan ini dimaksud. Macam sekarang kan ada ajaran-ajaran sesat kan. Baru ni keluar ajaran sesat baru namanya Sihab. Sihab Al-Qurlah. Macam-macam nama dia bagi kan. Ajaran sesat dalam waktu sekarang ni adalah lebih halus. Sebab dia punya konsep yang sama dalam Islam. Beriman kepada siapa? Kepada Allah. Beriman kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Tapi dia kata Allah ini ajaran yang sesat ni. Dia kata apa? Allah itu adalah Muhammad, Muhammad itu adalah Allah. Dia tulis kat situ kan? Akhirnya ada orang yang ramai bila-bila mereka interview kan, orang yang dah terpengaruh dan dah bertaubat. Mereka terpengaruh sebab mereka ini tidak berilmu dan mereka nak belajar agama tetapi mereka tak pergi masjid-masjid. Sebab tu masjid jabat-jabat agama sangat cakna dengan tauliah supaya mengajar itu benar-benar mengajar benda yang betul, jangan yang silap. Sebab tu bila mereka cari di tempat yang lain, media sosial, bahasa sosial, kemudian kontak media sosial, kemudian masuk grup media sosial online, kemudian pergi jumpa, akhirnya masuk adalah sesat. Ini adalah syaitan dia mencuba. Dan binan jin nanti berdas dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Betul kita minta jauh dari tempat itu. Alhamdulillah kita di masjid, kita ada pusat tempat pengajian yang baik. Betul kita kena memarahkan. Kita kena ajar kuala kita agar tidak mudah terbesok bila dibisik dengan ajakan ataupun pembesokan yang buat oleh syaitan. Baik, jadi kitab Samawi disebutkan juga bahawa kitab adalah wahyu Allah SWT yang telah turun, dan banyak kitab-kitab wahyu yang turun ke muka bumi ini kepada para rasul. Namun demikian Al-Quran hanya menyebutkan beberapa sahaja, iaitulah empat kitab. Al-Quran sebut dalam iman kita, sebabnya kita kena beriman empat kitab. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur. Zabur turun kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi empat kitab sebenarnya banyak dari kitab-kitab wahyu yang Allah, yang mana tidak Allah sebutkan secara terperinci dalam Al-Quran, tetapi Allah ada menyebutnya secara umum. Bahawa Allah SWT menurunkan wahyu kepada setiap rasul yang diutuskan. Bukan hanya kitab, tetapi ada juga yang dipanggil sebagai suhuf. Sebagai contohnya dalam surah Al-A'la, Allah berfirman,
وقال الله تعالى في الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah memutuskan Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, yakni mukjizat. Dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan juga neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Jadi, dalam ayat ini, Allah beritahu, Allah kurniakan kepada Rasul itu dengan bil bayyinat, dengan bukti yang jelas nyata, yaitu bukti kebenaran kerasulan Nabi-Nabi. Jadi Nabi dan Rasul mereka ada mukjizat. Baik. Jadi samping itu wa anzalna ma'ahum al-kitab, dan kami turunkan kepada mereka Al-Kitab. Jadi banyak kitab yang turun sebenarnya, tapi antara yang disebut dalam Quran ada empat. Yang inilah wajib kita imani kitab-kitab. Dan begitulah juga Allah berfirman ya, tentang ayat ini. Dan okay, ini saya tak baca dalam ya, sebab dia berbincangan yang lain berkaitan dengan besi ya. Tapi tak apa ya, kita teruskan dengan kita. Baik. Sebab dalam Quran dan surah Al-Hadid beritahu bukan hanya Allah mengumpulkan wahyu, tapi yang dari langit itu pun bertambah wahyu ya. Keduanya rahman Allah Ta'ala juga, seperti contohnya hujan kan, hujan itu dipanggil rahman juga. Dan yang ketiga di sebuah Al-Quran yang turun dari langit adalah besi, Al-Hadid. Besi itu bukan dari tanah sebenarnya, dia turun dari langit. Dari kan? Sebab tu Al-Quran, tapi semua orang macam tak percaya. Dululah orang main tak percaya lah zaman tu. Tapi sahabat, orang beriman, semua mengimani ayat. Kalau tak sebut wa'anzal Al-Hadid fi ibad syari, dan Allah tak sebut tentang kami menurunkan besi. Dan memang hari ini dari segi sains, mukjizat saintifik Al-Quran, nanti kita akan sampai kepada besi. Memang semua para saintis mengakui bahawa besi ini tidak boleh tercipta di bumi, sebab dia memerlukan kepanasan yang sangat tinggi yang tak ada di bumi. Maka sebab itu mereka juga bersetuju bahawa besi yang ada dalam bumi sebenarnya adalah sesuatu yang tercipta daripada langit, yakni daripada bintang-bintang yang lain. Pada bintang yang panas, maka berlakulah pada zaman sebelumnya lagi ya, maka dijatuhkan besi ini dari langit Allah SWT. Dan ini yang Allah sebut sejak si Bupati selalu-lalu wa'azan dan hadith, dan kami lah yang menurunkan besi. Bukan dia dari bawah, dia dari atas. Dan hari ini semua para saintis baik non-muslim pun memperakui memang betul besi daripada itu kan? Bukan daripada itu. Maka ini menunjukkan kebenaran ayat Al-Quran dan hebat advance di ayat Al-Quran. Baik, bersama surat ayat menjelaskan bahawa Allah SWT telah mengatakan ramai para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, dan Allah SWT memurniakan kepada mereka mukjizat untuk membantu mereka dalam bidang dakwah. Pada masa yang sama, Allah telah menurunkan kepada mereka kitab hidayah ataupun kitab petunjuk kepada umatnya. Jadi Nabi-Nabi ini Rasul dia dapat kitab ya. Dan ayat ini juga menunjuk bahawa kitab yang telah pun Allah turunkan ke muka bumi ini banyak, bukan hanya Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Bahkan setiap Rasul telah Allah utuskan sebelum Nabi SAW, telah Allah berikan kepada mereka kitab ya. Wa'azalna ma'ahumul kitab, dan kami telah turunkan bersama mereka Al-Kitab. Jadi seorang ulama namanya Dr. Wahbah Az-Zuhaili ya, semoga Allah rahmati dia ya, Allah Ta'ala menyatakan bahawa Allah mengutuskan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat mereka, dan Allah memberikan mukjizat kepada mereka sebagai dalil bukti dan hujah kepada dakwah mereka. Ini berarti setiap para Rasul Allah ya, Allah berikan wahyu kepada mereka. Jadi itulah juga Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 49, wa yu'allimuhum kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israel.
dan sebagai rasul kepada Bani Israel, yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa tanda mukjizat daripada Tuhan. Jadi disebutkan bahawa rasul-rasul ini, selain dari empat rasul ini, sebenarnya ada dua wahyu yang lain bukan. Tapi Allah Ta'ala beritahu dalam Quran ada empat sahaja. Macam mana rasul ada 315, ada 124 orang Nabi, 124,000 orang Nabi. Tapi Allah beritahu hanya 25 sahaja dalam Quran. Ada kenapa? Kerana ada hikmah, ada sebab. Dan Allah Ta'ala ada beritahu dalam Quran sesuatu yang perlu dan penting sahaja bagi kita. Itu sebab. Jadi betulan maksudnya, bila menyebutkan tentang kitab-kitab ini, semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada para nabi itu mengandungi al-hikmah. Al-hikmah ini maksudnya dari keadaan hakim, kebijaksanaan. Jadi hikmah itu sesuatu yang memberikan kefahaman kepada kita. Jadi sesuatu kita ini mohon kepada Allah Ta'ala, Allah berikan kita ini dapat memahami hikmah kepada setiap sesuatu. Hikmah ini tidak datang tiba-tiba. Dia datang dengan bila kita menuntut ilmu, meningkatkan iman kita, meningkat kefahaman kita. Akhirnya akan datang hikmah. Kita akan faham hikmah, kan? Jadi sebab itu, kalau contohnya kita diduga oleh Allah Ta'ala, seseorang manusia diduga oleh Allah Ta'ala, apabila dia fahami hikmah dugaan itu, maka dia akan jadi, dia akan jadi tenang, dia akan jadi lapar. Bahkan dengan derita dia tu pun dia masih boleh bergembira kerana dia tahu ada hikmah di sebalik dugaan. Sebab itulah bila kita tengok dalam hadis Nabi SAW, banyak cerita tentang ujian-ujian, kan? Nabi selalu sebut pasal ujian, dalam Quran pun sebut pasal ujian, supaya kita dapat fahami erti ujian itu. Kata Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Alladhi khalaqal mauta wal haya yabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bila kita baca Quran dengan kefahaman dan kita dalami makna Quran itu, insyaAllah kita akan sampai kepada hikmah. Kerana itulah tujuan Quran itu, untuk memberikan hikmah, ya, yang itu kita fahami akan maksud sebenar dari sesuatu perkara yang berlaku. Bantu Allah Ta'ala beritahu, Allah menyatakan sesungguhnya Allah itu Al-Mulk, raja bagi segala raja, ya. Khalaqal maut wal hayat, yang menjadikan kematian dan kehidupan kita ini, lihat waktu untuk menguji. Jadi hidup kita ini penuh dengan apa? Ujian. Untuk apa ujian itu? Lihat berwaktu ayyukum ahsanu amal, siapa di kalangan kamu yang terbaik amalnya. Yaitu mereka yang melepasi ujian ini, kata Fasri, dengan amalan yang terbaik. Apa dia? Yaitu dengan dia bersabar dengan ujian. Jadi maksud ahsan amalan itu adalah sabar. Sabar tu pula macam mana? Sabar tu pula ialah, kata para ulama, berdasarkan apabila ijazah Nabi SAW, yaitu tidak melepaskan kemarahan dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan kata-kata hati. Tak lepas pun kemarahan. Kan? Contohnya lah, dia ni berceramah, alhamdulillah cantik, duduk dalam masjid dan cantik. Kita ni lah, kan? Tak balik habis lama, tak balik. Tunggu semua tangga, pergi kat selipar, hilang selipar. Dah lah pun pergi mana? Contohnya lah, kan? Ujian, ujian, kan? Kalau kena Allah letak ujian ni, itu je. Kalau kita tengok balik, oh, simple ni ujian kita ni. Tapi kan kita tak ada apa. Ujian kita ni simple je. Tak sampai lagi kepada ujian yang lebih besar. Ujian, ujian kita ni, semua-mua ni tak simple je. Baru beli semalam, ya Allah. Mahal tak tu, kan? Contohnya. Jadi masa tu, bila berlaku je, hilang. Kita boleh cari-cari-cari. Sekarang masa untuk menerima ujian itu. Kalau kita ada ilmu dan mendapat hikmah, kan, dengan ilmu yang kita pelajari, maka kita akan jadi apa? Sebab apa? Kita ada ilmu. Kita tahu bahawa Allah dan takdir kita beli sifat itu pertama. Dan alhamdulillah sifat itu kita dah pakai untuk menuntut ilmu kerana Allah. Betul? Jadi sifat itu kita dah dapat hasanah dengan menggunakan ilmu.
tetapi Allah takdirkan dihilangkan. Sebab apa? Mungkin sebab Allah Ta'ala nak beri kita sedikit kuih yang lebih baik. Kan? Ataupun dan masa yang sama Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Sebab Allah puji kita sedikit supaya kita ni dapat tahu bahawa semua perkara rezeki daripada Allah Ta'ala. Dan kalau Allah tarik pun, ia adalah milik Allah Ta'ala. Dan kalau kita sebut balik, dan Allah nak test diri aku ni, dia berdua aku, akhirku pasal na'amalah. Maka kita tengok, tak ada lagi, tak boleh retor je lah. Mungkin orang tu pun dia tak perasan, dia ingat sebab dia sama-sama tengok balik kan. Ataupun dia ni dah, ataupun dia dengar ceramah tadi, ustaz cakap, ustaz cakap buanglah yang buruk. Ambillah yang baik kan. Ambillah yang baik, buang yang buruk. Dia pun keluar-keluar itu buruk sebab dia ambil yang baik. Kena ada benda-benda juga kan. Allah Ta'ala tak faham. Jadi dia pun khusnuzan. Dia khusnuzan dengan Allah Ta'ala. Tak pula dia tak perlu letoh kan. Dia pun pergi bilas pun baru. Tak apa kan. Kalau kita tak faham dia macam tu lah. Jadi ujian-ujian ni untuk apa? Nak test kita. Yang keluarku ayyukum ahsanu amala. Maka kalau kita banyak baca Quran dengan merenungi makna dia, dia panggil tadabbur. Tadabbur Al-Quran, kita merenungi makna Al-Quran, kita akan mencapai ketenangan kerana kita mendapat hikmah, kebijaksanaan itu. Sampai akhirnya daripada ujian yang kecil, Allah akan test kita lagi. Sebab Allah nak angkat rata kita. Allah nak uji kita. Sebab tu kalau orang yang kerja kerajaan pun, dia kerja kerajaan lama sikit, dia ada leksa ke ujian nak naik pangkat, kena ujian. Tak ada tiba-tiba naik ujian dulu, tengok kemampuan dia okey kita, baru dia naik. Nampak? Jadi macam itulah untuk kita. Allah test kita sebab kata Nabi SAW, ya, ujian Allah bagi pada orang beriman tidak akan pernah ya, merugikan. Sebab semuanya baik bagi dia. Kalau dia dipuji atau dia terpijak syaukah, satu buri terpijak pun dia luruh dosa-dosa. Dan pahala dia dapat, apatah lagi lah sakit-sakit yang lain. Orang dia menanggung kesakitan, menanggung kesakitan. Ada zaman Nabi, ada seorang hadis, ada seorang sahabat ni, dia selalu kena penyakit sawan. Sawan, bila sawan ni kan menggelupur kan. Jadi kadang-kadang tu dia terbuka sikit kain, dia ternampak lah putih-putih. Jadi dia takut dia tu. Jadi dia jumpa Nabi SAW, dia Rasulullah tu ni diuji oleh Allah dengan penyakit tu ni kan. Jadi aku nak minta Rasulullah tolong doa supaya aku ni dapat apa dia apa kata kesembuhan dan sebagainya kan. Lalu Nabi beritahu kat perintah ni kan. Tapi dia cara fikir sahabat ni lah. Nabi beritahu, kamu dapat ujian macam ni, Allah bagi syukur ke kan? Dan kamu sabar. Kamu sabar kan? Jadi, kamu dapat ujian yang sakit, tapi kamu tempuh dia dengan sabar. Kamu, Allah bagi ganjaran syukur. Sebab memang orang yang sabar dengan ujian ini, dia dapat apa? Berat timbangan dia di hari akhirat. Kerana ujian itu. Dan kerana contoh sakit kita ni, yang berpanjangan sakit ni kan? Dia selama mana kita sabar tempuh sakit itu, selama itu ada banyak untuk kita. Sehingga orang yang sabar kan, disebut dalam Quran, dia tidak diraya dia risau, tidak ada risau bagi dia akhirat. Sebab berat dia pahala sabar. Jadi apa yang berlaku? Wanita tadi dia tahu dia Nabi suruh dia itu, dia kata, ya Rasulullah buka doa. Dia ada suara itu. Tapi nak doa apa? Doa lah supaya kalau saya kena penyakit itu, tak terselak aurat saya. Itu je. Maknanya tak apa, saya sabar dengan ujian. Sabar. Kan? Kerana apa? Kerana Rasulullah minta dia sabar dengan sakit dia. Allah beri syurga. Dia, bukan dia tak nak sembuh. Tapi dia nak minta dalam hadis itu betapa sahabat dia bersungguh-sungguhnya nak dapat syurga Allah Ta'ala. Sanggup sabar dengan apa yang dia di apa ditakdirkan oleh Allah. Maka kalau kita diuji sikit kan, ada penyakit darah tinggi, penyakit apa? Tiga serangkai ya. Bukan tiga serangkai lah, tak sampai apa? Penciuman manis ke darah tinggi.
selalu pakai. Saya sekali kau bukan yang berusia je, ada kau call saya Ustaz Ustaz 25 tahun dah dapat tinggi. Pula mana tak dapat tinggi, depan selama makan. Tak makan, tak makan. Jadi akhirnya, itu ujian. Ujian Allah Ta'ala bagi kita ada menanti maikri, menanti gali. Kita sedang menempuhi sakit itu, setiap saat kita dapat makan. Sabar. Ya, sabar ya, dengan ujian itu. Tapi dalam masa sabar, memohon kesembuhan, memohon kemudahan Allah. Sebab kita nak sembuh, sebab nak beribadah. Jadi balik pada itu. Sebab itulah kita lihat para rasul ini, ya, mereka bersama dengan kita. Allah sebut yu'allimuhu al-kitab wal hikmah. Dalam kitab dan sama kitab itu ada al-hikmah. Jadi sebutkan al-hikmah dalam kitab juga merupakan antara kitab wahyu yang telah Allah turunkan kepada para rasul Bani Israel sebelum Nabi Isa AS. Walaupun Quran tidak menunjukkan apakah kitab, ya, dan sebagainya, tetapi ayat ini dapat difahami jelas bahawa ia merupakan kitab wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi terdahulu. Jadi maksudkan, kalau kita lihat dalam surah As-Saffat, bagaimana sebenarnya Nabi dan Rasul, sebagai contoh kita ambil Nabi Isa dan Nabi Musa dan Nabi Isa. Baik, Nabi Isa AS, Nabi Musa AS, ya, dia macam ni tau. Kalau kita lihat susu galuh keturunan, mula-mula Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ni, okay, kita start dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia ada dua isteri. Ya, isteri yang pertama namanya Sarah. Isteri yang kedua namanya Hajar. Baik, masa kahwin Sarah, Allah tak bagi anak kepada Nabi Ibrahim. Namun sampai dia dah musim, dengan doa doa kepada Allah, ya Allah, Nabi Ibrahim nakkan zuriat. Sebab apa? Sebab nak sambung perjuangan ni. Kalau tak ada zuriat, nanti siapa nak sambung dia punya perjuangan. Jadi itulah juga yang doa Nabi Ibrahim. Jadi doa Nabi Ibrahim ni akhirnya Allah makbulkan bila kemudian dia bernikah dengan Hajar, dapat anak. Nama anak tu Ismail. Jadi daripada Hajar Ismail ni, akhirnya Allah takdirkan suruh Nabi Ibrahim hantar ke mana? Mekah. Mengenai peristiwa dan Hajar pun seorang yang beriman, dia pun tanya Nabi Ibrahim, Allah Allah kami hadar, dekat Allah yang suruh kami buat macam ni. Nabi Ibrahim ragu, maka dia pun berhenti, tak ikut lagi Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim jalan itu, dan Hajar berkata, buat apa ni, kalau demikian Allah tidak akan disesirkan kami. Sebab itulah lepas itu Hajar pun dia bertawakal, ya, dan dia berusaha mencari air, mencari rezeki. Sebab apa? Dah tak ada dah apa-apa dah dekat lembah tu, di wadi air zizra'in tu. Mekah tu kering, tak ada air, tak ada makanan, tak ada tumbuhan, tak ada binatang, apa pun tadi. Jadi Hajar pun doa kepada Allah dan mula berjalan dari Safa Marwah. Safa Marwah, Safa Marwah, 7 kali. Safa Marwah, Marwah ke Safa. Jadi tapi ada jangan silap lah kan, ada jemaah umrah saya yang kata saya ni lah, jemaah lain lah kan, dia dah ketinggalan jemaah kan kita. Jadi dia pun dah sa'i, dah habis sa'i tu alhamdulillah kan, dah habis sa'i tu jumpa balik ustaz ni. Ni ustaz ni kawan saya kan, sini balik habis tanya jemaah ni, dah selesai sa'i ni? Dah selesai. Berapa pusingan tadi? Alhamdulillah 7 sen. Buat 7 pusingan. Dia ustaz, saya buat sini Safa pergi Marwah, Marwah pergi Safa satu, Safa pergi Marwah, Marwah pergi Safa dua. Jadi sebab tu ustaz mula-mula tanya, Haji buat ambil kat mana tadi? Saya ambil kat Safa ustaz. Ambil kat Safa 7 pusingan. 7 pusingan. Sebab tu Safa Marwah, Marwah Safa satu. Jadi dia buat bukan 7 pusingan, dia buat 14 pusingan. Hebat. Tapi tak lengkap apa ni, dia kena apa ni, sebabkan dia dah buat macam tu kan, maka dia kena akhirkan dekat rumah luar untuk tahan dengan saya. Alam boleh hal itu kena, maksudnya saya nak faham dulu kan. Tapi macam tu lah Hajar. Jadi akhirnya Allah anugerahkan air zam-zam. Dari air zam-zam itulah maka akhirnya Mekah ini menjadi maraq. Jadi cukup hebat, luar biasa. Sampai hari ini air zam-zam tu tak pernah habis. Jadi apa yang berlaku? Ini keturunan dari Ismail ini
sampai kepada anak cucu cicit dia Adnan. Dan Adnan itu sampai nanti kepada kepada datuk dan Nabi. Dan dia itulah sampailah kepada keturunan, dia itulah Abdul Talib Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu keturunan dia. Baik. Yang belah sini pula. Bila Nabi Ibrahim balik kemudian tinggal bersama Sarah, itu perintah Allah Taala kan. Sebab sekali-kali dalam waktu tertentu Nabi Ibrahim balik bertemu dengan Hajar dan Ismail bila Allah perintahkan, dan beberapa peristiwa itu ada direkodkan juga dalam Al-Quran. Baik. Lalu Allah akan menurunkan dua zuriat iaitu bernama Ishak. Jadi dari Sarah ini dapat anak. Sebab bila datang berita bahawa bahawa Sarah ini dapat anak, malaikat datang. Malaikat datang bagi berita. Malaikat membuka seorang lelaki. Ya. Dan malaikat itu sebagian juga kata Jibril ya, dan Mikail sebagainya. Tapi bila dia beritahu kepada Nabi, kata Nabi Quran tengok lelaki datang di dalam rumah dia, dia pun sepilihlah kambing, buat kambing makan. Tiba-tiba tetamu ni tak makan. Tapi mereka beli ya, kenapa tak makan? Rupanya dia malaikat. Dia Quran tak tahu itu malaikat lah. Ketika itu lah Quran. Dan akhirnya dia beritahu khabar. Pertama khabarnya, bahawa kamu akan dapat Sarah dengar, Sarah tergelak. Gelak sakan. Sebab dah pusil kan. Dah tak boleh mengandung lah ni. Nah, kamu akan dapat juga. Haa. Macam itulah juga dia beritahu bahawa lepas ni akan dia apa? Akan diazab kaum Nabi Lut. Kenapa kaum Nabi Lut ni kan dia terjadi azab kecuali beriman kepada Allah. Dia berita tu sampai kepada Ibrahim dulu. Kenapa? Sebab Nabi Lut itu ada hubungan dengan Nabi Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim keluar daripada Babylon, daripada Iraq, ya, masa tu dia ada dua dia mengikut. Seorang nama Sarah, seorang nama Lut. Dan Lut itu diangkat Allah menjadi Rasul. Dia macam ada sedara dengan Nabi Ibrahim. Sarah itu kan akhirnya jadi isteri Nabi Ibrahim. Dan bila sebab itu Sarah kenal Lut AS. Bila dengar berita itu, Sarah menggelak Lut. Saya pun cukup sangat dari waktu biar sampai asap. Di kaum Nabi Lut AS. LGBT. Sekarang nak start. Macam-macam. Kita doa semoga Allah jauhkan. Dijauhkan. Sebab tu benda ni mengundang azab dari Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena perangi benda ni. Kena beritahu benda ni salah. Dan apa yang berlaku? Mereka dapat zuriat namanya Ishak. Dan Ishak besar jadi Rasul. Lepas tu Ishak berkahwin juga dapat anak. Dan salah seorang anaknya adalah Yakub. Yakub pula berkahwin dapat juga anak. Bapa anak dia 12 orang. 12 orang anak Nabi Yaakob ni, kat mana cerita dia? Dalam surah Yusuf. Jadi Yaakob ni ayah kepada Nabi Yusuf AS. Dan ada anak yang lain. Jadi kisah awal bagi Israel itu ada dalam surah Yusuf. Kita baca surah tu daripada awal sampai habis, makna dia kita akan dapat tahu cerita bagi Israel. Itulah bagi Israel yang awal. Daripada 12 ni lah berkembang biak keturunan sampai Nabi Yusuf jadi raja kan. Nabi Yusuf jadi raja di mana? Mesir. Ada orang tanya, Nabi Ustaz, Nabi Raja Mesir kan bagi Fir'aun. Tapi Nabi Yusuf macam mana? Kita kena tahu zaman tu berbeza kan? Ketika Nabi Yusuf menjadi raja, dia dipanggil Malik. Dipanggil raja dengan panggilan Malik. Dan Quran membezakan panggilan ini. Yusuf menjadi raja di Malik. Tapi kalau Fir'aun, dia lain. Dia bukan bangsa Bani Israel. Dia daripada Kipti. Dan dia ni dinamakan Fir'aun. Disebut Fir'aun di dalam Quran. Sedangkan dalam Bible pun sebut juga Saint Joseph, Nabi Yusuf. Dan tidak dibezakan panggilan. Mereka panggil Fir'aun. Sebab apa? Sebab mereka maknanya apa, tidak, mereka telah ubah suai ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka ayat Quran inilah ayat yang autentik dari Allah. Sebab itu Allah beritahu tentang ini ada pembeza.
perkembangan yang berbeza. Dahulunya Mesir pernah diperintah oleh raja yang beriman, Yusuf alaihissalam. Kemudian kerana berlakunya setelah itu zaman demi zaman, kerana Bani Israel tak bersyukur pada Allah, maka takhta itu telah berubah kepada Fir'aun. Dan Fir'aun itu pula dia nak ubah pula kaum Bani Israel. Ketika zaman itulah yang lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam kan masa itu Fir'aun nak bunuh sebab dia dapat satu apa dipanggil itu mimpi dan ditakwil oleh ahli nujum dia lah. Jadi orang pelik juga, habis tak betul pula takwil dari ahli nujum tu. Betul tak? Kan dia mimpi kan dan sebagainya. Jadi ahli nujum tu kita nanti akan seorang daripada Israel akan bunuh kamu. Contohnya akan menyebabkan memusnahkan takhta kamu. Betul pula kan? Memang betul pun dari mana Israel. Macam mana boleh betul? Ini berlaku sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Mulk juga Allah Ta'ala kata, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sesungguhnya kami menjadikan bintang-bintang itu ya di langit Allah Ta'ala, langit dunia ya, dan kami jadikan dia sebagai rejam kepada syaitan. Apa berlaku? Syaitan ni dalam riwayat kita tengok, syaitan ni dia boleh curi dengar kita di lantai. Sebab tu dia bukan buat jadi dia beli seko di bawah. Dan yang kedua tu pilih atas kepala tu. Tu dia atas kepala. Sampai dekat lantai. Tu dia curi dengar. Bila dia curi dengar sampai dia macam ni lah. Ada satu game tu. Kalau kan itu ada kan itu yang orang depan beritahu kan ajar juga memang beli ayam dan bawa bekas itu pusing kan sampai ke ujung ajar memang pergi menunaikan umrah habis dah semuanya benda-benda yang dia cakap habis dah pasal dah buang apa tu ramai yang kita sampai kan macam itulah keadaannya bila dia dengar kita tu dia sampai-sampai buang. Jadi syaitan yang bawah sekali tu beritahu ke ahli nujum. Jadi berita tu ada kalinya tepat, ada kalinya songsang sikit. Sampai bila kerasulan Nabi Muhammad SAW, Allah tutup langit dunia. Sehingga Allah kalau kita dalam ayat tadi tu, walqazayyan as-sama'a dunya bimasabih. Bimasabih misbah lampu ataupun bintang-bintang. Langit dunia tu ada bintang-bintang. Dan dijadikan rejam kepada syaitan. Jadi mereka nak cuba dengar, oi, dia rejam. Maka kita tak letih pun kan. Lepas tu Ali tunjuk dalam sekarang semua, habis. Tak ada dia, dia pun menipu habis pun. Dulu pun menipu dah, tapi ada kita dari syaitan. Jadi sebab tu yang berlaku, Musa AS diselamatkan oleh Allah. Dia nak cari, nak bunuh orang tu, habis dia yang jaga orang tu. Dan dia jaga orang. Dan ada hikmah yang akhirnya Nabi Musa boleh berdakwah dan siri dakwah. Sebab kalau orang lain dia tu cantas dia. Tapi sebab Musa, dia ni yang terpilih dari kecil, Nabi Musa boleh berdialog dengan dia. Alamak, boleh berdialog dengan dia. Sebab tentera dia ramai, sebagai sebut pada Musa ni. Jadi apa yang berlaku akhirnya, Nabi Musa AS nak berdakwah kepada Fir'aun. Allah putuskan lagi seorang nabi namanya Harun. Adik beradik Harun dan Akhi. Ya, Harun itu adalah adik beradik. Ya, sebagai kata tu adik kepada Musa AS. Macam mana Harun pula boleh selamat? Sebab dalam takwilan itu tahun yang berbeza. Sebagai kata Fir'aun jadi bunuh tahun baik yang lahir tahun yang ganti. Genap dia tak lupa. So Musa lahir tahun genap. Musa lain tahun kaji, Harun lain tahun kaji. Jadi sebab tu dia selamat. Akhirnya bila dia jadi Rasul, mereka berdakwah. Lepas pada tu Bani Israel, mereka ini telah pun lari daripada Mesir kan, nak dibunuh Fir'aun. Lepas tu mereka ni berada di Tursina. Tursina pun kawasan ujung Mesir. Akhirnya tu pun wahai, kita tahu
Dan akhirnya bila turun Taurat, mereka ni Allah tak nak perintahkan pergi berperang. Tapi mereka tak nak. Allah suruh pergi mana? Pergi Baitul Maqdis. Allah suruh pergi Palestin, dapatkan tanah Palestin. Sebab mereka orang beriman. Kan banyaklah kisah yang mereka, mereka sembah berhala, tapi mereka nak bertaubat. Akhirnya Allah suruh pergi berperang, tapi tak nak pergi pulang. Akhirnya Allah haramkan tanah Palestin untuk mereka. Di zaman Nabi Musa itu. Dalam berlaku, mereka sesat di padang pasir selama 40 tahun. Ini surah Al-Ma'idah, Allah sebut dalam ayat. Ayat 24. Ya. Yang akhir, dan mereka mulai ayat daripada ayat 20 sampai 24, 26. Ada cerita pasal macam mana Allah haramkan tanah Palestin kepada Nabi Musa. Dan akhirnya, saat itulah sebagai meriwayatkan Musa dan Harun wafat. Masa 40 tahun di padang pasir. Itu pun Allah bagi ni'mat untuk mana-mana wassal Allah. Allah bagi batu, satu batu tu kalau diketuk keluar 12 mata air. Kenapa 12? Sebab 12 pun kan? Maka tak ada, tak ada kongsi. Ha, tak ada share. Kita semua satu. Keturunan pun satu. Orang lain juga tu. Jadi akhirnya mereka ni dipimpin oleh seorang Nabi bernama Yusha bin Nun. Kenapa Nabi? Sebab dia tak buat syariat baru. Dia ikut syariat Nabi Musa. Lepas tu mereka menang. Itu jelas sudah jauh lepas tu lah. Lepas 40 tahun tu mereka dapat kembali sebagai dari tanah Palestin. Dan akhirnya daripada situlah juga Musa bin Nun kemudian adanya kata apa berlaku apa ni berlaku kata apa perkembangan generasi itu sampai lah kepada zaman Nabi Daud alaihissalam. Wa qatala Daud hujan. Sampai satu masa Nabi Daud masih kecil, Allah bagi dia kekuatan sehingga dia boleh bunuh orang yang paling kuat zaman itu. Nama dia Jalu. Masa berperang Nabi Daud dapat bunuh dia. Dan sejak itulah Nabi Daud ni digroom sampai jadi seorang raja dan dia juga seorang rasul. Dan Nabi Daud dapat wahyu. Mereka duduk di mana? Di Palestin masa itu. Dan apa yang berlaku lepas tu, Nabi Daud AS mendapat zuriat namanya Sulaiman. Nabi Sulaiman. Jadi Daud adalah rasul, Sulaiman adalah nabi. Sebab nabi dia tak dapat mengadakan syariat baru, dia bawa syariat rasul sebelumnya. Iaitulah Nabi Daud alaihissalam dan ayah dia. Jadi sebab itulah keturunan tu bawa sampai kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Itu semua di mana? Kawasan maksudnya di Palestin. Sehinggalah pada zaman Nabi Isa AS itulah rasul yang terakhir dari kalangan Bani Israel. Jadi apa yang berlaku dari empat kitab yang Allah turunkan, tiga kitab yang disebut dalam Quran ini dalam bahasa Ibrani, bahasa orang Bani Israel, bahasa mereka. Jadi ada orang kata habis tu lah. Macam ni, ni Bible sekarang. Bible itu adalah kitab asalnya Injil dalam bahasa Ibrani, tapi diterjemah bahasa Inggeris. Jadi sebab itu ramai para ilmuwan yang kaji tentang Bible. Antara itu Dr. Profesor Dr. Gerald Federighter namanya. Dr. Jadi pakar dalam Bible. Dia ada PhD dalam kajian agama dan dia ni seorang pastor. Tapi dia masuk Islam. Dalam masuk Islam. Dr. Gerald Federighter. Dia ni cakap, dia kata Bible ni adalah adalah kitab yang tidak asli. Sebab dia telah mengubah supaya kita tak percaya. Apa yang berlaku bila mereka ubah dari bahasa Ibrani kepada bahasa Inggeris, banyak makna hilang. Banyak perkataan yang hilang maknanya tidak tepat dengan terjemahan sebenar, kan? Jadi itu menyebabkan yang ada sekali Bible ini adalah sesuatu yang sudah ada campur tangan manusia. Dan mereka banyak ubah suai dan ada versi pula, versi nilai, versi nilai, versi nilai. Jadi banyak jenis yang menyebabkan kitab itu tidak lagi dipanggil kitab suci dari Tuhan. Ia adalah ubah suai. Sebab tu ini siapa yang tahu? Orang yang kaji sendiri kitab Bible. Sampai akhirnya bila dikaji Bible, semakin dikaji Bible, semakin
semakin susah dia nak buktikan bahawa itu adalah kitab suci. Akhirnya dia kaji Al-Quran, dia nampak keaslian Al-Quran, kehebatan Al-Quran, dia akhirnya masuk Islam. Dr. Jared kan itu. Dan bukan dia sorang, apa yang doktor, profesor yang kaji Bible semua cakap ni. Jadi itu yang apa itu menunjukkan bahawa kitab itu telah ada penulisan manusia dicampurkan dalam kitab. Tapi asalnya dia adalah Injil. Ya. Begitu juga Taurat. Ya, begitu juga Taurat. Baik. Jadi sebelum kita sebutkan itu, jadi dari empat kitab ini, tiga dalam bahasa Ibrani, satu dalam bahasa Arab. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan dalam hal ini bahawa dalam surah Saf, surah Saf, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kitab Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam, yaitu kitab Taurat, kitab Injil. Jadi dalam surah As-Saff ayat yang ke-50, ayat ke-5 Allah berfirman, wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi liman tu'tunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum falamma zaru azara Allah qulubahum wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Nabi Isa pernah cakap kepada kaum, dia kata Allah, dan ingatlah ketika mana Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku liman tu'tunani, mengapa kamu menyakitiku? Bukan sakit Nabi Musa dapat banyak pukul dah, sebab mereka ni suka sakitkan hati Nabi Musa. Perangai Allah dah selamatkan, ini sebab perangai Allah dah bagi dah mana wasan wah, maka dah Nabi lagi pergi minta, kan dalam Al-Quran dia minta pasal, dia minta bawang, dia minta adas, dia minta cencalu, macam-macam apa dia minta. Pada waktu Nabi Musa kata, adakah kau nak tukarkan sesuatu? Ya. Bila dibuat ada nabi khair, sesuatu yang rendah, maknanya apa, dengan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu baik dah Allah bagi tu, macam mana boleh dengan rendah? Maknanya aku tak bersyukurlah. Sebab tu Nabi Musa ni pun kata ada pengamal pernah. Bangga, rasa gerap dia dengan kaum ni. Perangai mereka. Sebab tu Nabi Musa kata, lima tu nanti, kenapa kamu menyakiti aku ni? Kan? Lalu akhirnya, wakat ta'lamu na'anti Rasulullah yang berkata, bila misalkan aku ni, kamu tahu bahawa aku adalah Rasul utusan Allah. Dan kemudiannya, Nabi Musa berkata, falam ha'zal wa'zal. Okey. Dan kemudiannya, Nabi Musa AS, setelah mana wafat, Nabi Musa meninggalkan Taurat. Jadi Taurat tu lah mereka baca, mereka ikut syariat, ya, adakah mereka beriman. Sebab tu banyak Israel, bukan semuanya yang disebutkan dilaknat oleh Allah. Dalam Quran Allah tak sebut banyak Israel dilaknat tadi. Yang ada Yahudi dengan Nasrani. Siapa Yahudi Nasrani? Mereka ni asalnya banyak Israel yang beriman. Macam kita, orang beriman. Tapi akhirnya tengah jalan, tersesat. Dia membesokkan diri mereka. Bukan mereka saja, mereka dibesokkan. Mereka yang memilih untuk membesokkan. Baik itu Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, bagaimana membesokkan yang mereka buat. Mereka ambil kitab Taurat, mereka padam ayat yang mereka tak suka, mereka padam. Mereka tulis ayat lain, mereka kata, ini daripada Tuhan. Ini siapa yang jahat ni? Ahli kitab. Atau Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, kan? Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Allah samakan ahli kitab ni, ahli kitab tu siapa? Orang-orang yang baca Taurat. Sepatutnya mereka dah beriman. Tapi mereka ni yang teruk sekali. Sebab apa? Dia ada ilmu, tapi ilmu dia disimpan yang betul, disebarkan yang salah, disesatkan yang lain. Itu perangai. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab dia takut dia hilang kuasa. Nanti kalau aku cakap dia betul, ambil aku. Orang dah tak bayar duit ke aku, orang dah tak muliakan aku, orang dah tak sanjung aku, aku lah menipu lah, biar dua sesat. Sesat ni, dia dah tak terlibat. Lepas tu Allah beritahu sesungguhnya mereka yang kafir, yang kufur,
sembah berhala ke sana ni standard kepada orang. Fi nari jahannam khalidina fiha. Berada dalam kejahanam dan kekal di dalamnya buat selama-lama. Jadi ada kitab ni yang jahat ni. Kalau kita ni menyebabkan golongan banyak surat ini tersesat. Tapi tak salah tak salahkan di satu waktu sebab kalau orang menyesuaikan sendiri tak nak baca kita. Dan tak tahu macam kita, tak nak belajar macam kita. Jadi yang tahu hanya sebagian, yang tahu ni dipanggil ahli kitab. Dan ahli kitab ni pula ada yang beriman tapi tak aman. Waktu dalam hadis suai Nabi sampai kita tahu, kalaulah zaman itu ada 10 orang ahli kitab beriman, tak ada lagi dah orang yang budi sepakat. Tapi beberapa orang memang tak aman. Sebagai dalam riwayat kata yang beriman orang yang ahli kitab dari ramai nama Nabi. Masa Nabi masih ada yang beriman kurang. Salah seorang namanya Haris bin Salam bertukar namanya dan ditukar namanya kepada Abdullah bin Salam. Ini banyak soal. Ini ahli kitab tapi beriman kepada Allah dan mengikut Nabi SAW menjadi sahabat Rasulullah. Namanya Abdullah bin Salam. Nah, ini ahli kitab yang beriman. Lagi tadi seorang itu setiap kat nama, tapi tak main. Dia nak beriman. Kadang pun takutlah, takut hilang status, hilang dia punya kemuliaan. Tapi Abdullah bin Salam dia selalu beriman. Sebab tu dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dia menjadi pembela Nabi SAW terhadap tuhmahan orang-orang yang di. Jadi apa yang berlaku? Mereka ni asalnya banyak surah yang beriman, pengikut Nabi Musa AS. Mereka ni surah beriman. Mereka ni banyak surah keturunan Yakub. Kerana Israel itu adalah Yakub dan Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yakub. Jadi akhirnya bila sampai zaman contohnya zaman Nabi Isa alaihissalam. Bila sampai zaman Nabi Isa, mereka ni baca Taurat kan. Bila datang Nabi Isa, Nabi Isa bawa apa? Syariat baru. Nabi Isa bawa Injil. Apa yang berlaku? Mereka tanya pun. Sebab itu mereka jadi Yakub. Mereka pesok diri mereka daripada ikut Nabi Isa, mereka ikut. Tapi mereka pesok diri mereka menjadi penentang Nabi Isa. Mereka ini Yahudi dari Bani Israel. Yang dilanat itu Yahudi. Kerana pegang Taurat, tapi tak nak ikut Taurat. Dia bawa Taurat tu pula untuk muliakan diri dia. Dia ubah sesuai ayat dalam Taurat supaya Taurat tu pula ikut dia. Bukan dia ikut Taurat, Taurat tu. Dan bukan hanya dia, bukan dia ikut Allah, Allah pula dia ikut dia. Dia panggil di situ, Yahudi. Yahudi ni, kalau kita tanya dia punya doktrin agama, memang dia kata semua orang yang kami benci, Tuhan benci kan? Yang kami benci. Semua orang yang apa ni, yang tak suka kami, Tuhan tak suka dia. Jadi itu pula orang ni, macam-macam. Jadi apa yang berlaku? Apabila dia dah menjadi bila Nabi Isa AS telah pun diutuskan, maka Nabi Isa pun berkata kepada pengikut dia Bani Israel. Dan Nabi Isa dah dapat kitab, dah dapat kitab Injil. Maka Nabi Isa pun sebut, wa in qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. Kata Nabi Isa kepada kaum dia, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ni Rasul yang diutuskan kepada kamu. Ya, bukan untuk tolak Taurat, tapi musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat, untuk memperkuatkan Taurat lagi. Jadi ikutlah aku dan tolak aku, ikutlah aku. Sebab Injil ni memperkuatkan Taurat, bukan membuat Taurat. Tak, kan kena beriman semua tu. Lalu mereka apa? Mereka tanya. Mereka kata, tak payah kitab baru. Kami dah selesa dengan kitab. Dan kami pun tak ikut kamu Mak Isa. Dan kami tak ikut Isa. Jadi sebab tu mereka merancang membunuh Nabi Isa. Itu orang lain. Dia kata, kami agama betul ni. Kami ikut Musa. Dan kami ikut Taurat, kamilah agama betul. Yang Isa ni, tak, dia sesat. Maka dia beritahu dekat Rom, Raja Rom, wahai Raja Rom, Isa ni dia nak lampas tahta kamu.
Bagi baik kau bunuh. Lepas tu askar roh pergi kejar cari Nabi Isa AS. Allah angkat Nabi Isa lagi. Dan siapa yang beritahu? Sebab askar roh ni tak tahu macam mana rupa Nabi Isa. Jadi mereka perlukan apa dia? Pemandu arah. Pemandu arah ni adalah pengikut Nabi Isa yang kira. Dia pun bawa pergi ke tempat tu. Sekali Allah tukarkan wajahnya dari wajah kepada Nabi Isa. Dan mereka tangkap orang ni. Akhirnya orang ni lah yang diseksa. Orang Kristian pula ahli kejadian diseksa kan. Jadi ketika itu yang diseksa tu bukan Nabi Isa. Nabi Isa telah diangkat ke lagi. Yang orang tu lah diseksa sebab dia telah pun membela kepada Rasulullah. Maka belum dia mati lagi dan dia azab. Jadi apa yang berlaku? Orang yang pergi dia dah, dia tengok nampak Isa dah happy ya. Isa dah mati. Maka Isa dah mati, kita pun happy ya. Kita kekal dengan ikutan kita. Maka sejak tu dia jadi Yahudi sampai yang ini. Sampai zaman Nabi Muhammad SAW boleh tak ikut Nabi Muhammad SAW. Kekal Yahudi, 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 Yahudi. Sampai hari ini. Nah, itulah golongan yang Allah SWT Tuhan. Ada sebaiknya. Maka macam mana pula boleh ada Nasrani? Lepas Nabi Isa diangkat ke lagi, Injil dah ada, dah lengkap Injil. Jadi yang dipanggil Hawariyin, orang Hawariyun, orang-orang yang ikut Nabi Isa ni, mereka lah yang menyampaikan ke dakwah. Tapi akhirnya ada orang dia tak mati, dia dibunuh pula pengikut Nabi Isa. Dia tak ingat dalam nama dia Allah SWT. Tapi dia ni tak silap nama dia Paul. Paul nama dia. Dia bunuh mengikut Nabi Isa. Dia bunuh. Lain kali takdir pun dia buta. Bila dia buta, dia satu malam dia tidur, dia bangun dia cakap, aku bermimpi jumpa Isa dan aku ni ada mengikut Isa. Lalu dia ambil Taurat, dia ambil Injil tu, dia buat surat. Dia tak nampak tapi dia boleh baca, dia boleh orang baca kan dia. Waktu dia buat surat. Jadi akhirnya dalam Taurat tu dan dalam Injil tu lama-lama terubah menjadi baik. Jadi bila sampai ada pula yang ikut Injil yang asal, ada yang terikut dengan ajaran Paul ni. Dan akhirnya pula Injil ni sampai ke zaman, sampailah yang ikut Injil ni sampailah ke zaman Nabi Muhammad SAW. Bila mereka baca Injil, mereka dengar Quran, mereka menangis. Ini siapa ni? Najasyi, bapa ni Raja Habsyah. Mereka ni Nasrani yang ikut Injil yang asal. Ada yang ikut Paul ni pula. Jadi akhirnya Injil yang asal mereka dengar pasal Maryam, pasal Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, mereka menangis. Akhirnya mereka masuk Islam. Bila Nabi hijrah ke Madinah, Raja Habsyah, Najasyi dah bersiap-siap nak hijrah sama Nabi. Tapi dia meninggal. Bila dia wafat, Nabi tahu. Maka itulah tempat, itulah pertama kalinya Nabi ajak sahabat solat raih, solat jenazah baik terhadap Raja Najasyi. Sebab dia dah beriman kepada Allah. Jadi siapa orang Nasrani beriman. Tapi ada yang tak ada beriman. Yang tak beriman tu, mereka ini tengok Nabi Muhammad SAW baca Al-Quran, mereka tak ikut. Mereka kata, kami nak kekal dengan Injil. Maka terpisunglah dia menjadi Nasrani. Yang kekal dengan Nasrani. Najasyi tadi, dia jadi mukmin. Jadi apa bukan? Sebab dia ikut apa yang Taurat. Sebab dalam Taurat pun sebut, aku membawa berita bahawa akan ada sebab Nabi yang bernama Muhammad. Rasul yang bernama Muhammad. Maka akhirnya yang beriman, yang beriman jadi orang Muslim, orang mukmin. Yang terpisung itulah menjadi Yahudi dan Nasrani. Tapi hakikatnya kalau balik kepada asal, mereka ini orang beriman juga. Sebab tu Allah laknat mereka. Kenapa? Kamu ada ilmu, kamu dapat wahyu, kamu dapat kitab, kamu diturunkan Rasul, kamu diturunkan kitab pada kamu, diturunkan ilmu, syariat pada kamu. Tapi bila sampai kebenaran Nabi Muhammad SAW, kamu tak ikut. Sebab Allah laknat mereka. Sebab tu kita doa dalam surah Al-Fatihah, Allah, janganlah kau
Siapa pula waladhalin yang sesat ni? Orang-orang yang selalu mengikuti Islam. Kenapa? Orang yang di ya, mereka ada ilmu tapi mereka tak memperamal. Orang Nasrani mereka tak ada ilmu tapi mereka tak memperamal. Jadi kita nak jadi orang berilmu dan beramal soleh. Okey, tak habis sekali maksudnya. Sebab itulah Allah Ta'ala menurunkan pada Al-Quran ini begitu banyaknya ya, pelajaran supaya kita menghargai Al-Quran ini, menjadi pembaca, orang yang memahami dan orang yang berpegang teguh kepada ayat Allah Ta'ala, begitu juga sunnah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita dapat kekal di dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan jadi seperti golongan yang Yahudi dan Nasrani. Mereka diberikan kitab, mereka baca, tetapi mereka tak mau mengikuti dalam kitab itu. Mereka padam apa dalam kitab, mereka ganti dengan ayat lain dan menyatakan ini daripada Tuhan, daripada Allah, daripada Allah gitu. Maka mereka jadi golongan jelak dan sesat. Kita pula jangan jadi seperti ini. Sebab tu Allah ceritakan kisah mereka lumayan supaya kita tak jadi macam mereka. Lalu kita jadilah orang yang membaca, boleh membaca Quran. Kalau tak boleh baca, kita carilah guru sampai boleh baca. Kami pun beritahu dia baca Quran dan dapat hasanah, satu guru 10 hasanah. Dan bila kita tersangkut-sangkut baca Quran, kita dapat 2 kali lipat pahala. Bila kita baca Quran pula ya, dan maknanya kita tadabbur Al-Quran, kita dapat hasanah yang besar, kita mendapat hikmah daripada Quran, dari Quran itu. Dan kita jangan tinggalkan Quran dalam hidup kita. Baca Quran itulah kata Nabi, iqra'ul Quran bagi nama kaki yang berdia masyafi'an sahabat. Bacalah Quran, dan Quran itu adalah syafa'an kepada orang yang menjadi sahabat ketika hidup di dunia. Bila? Itulah kebacaan di akhir. Jadi sebab itulah ya, kita jadi umat Nabi SAW, kita akrab dengan Quran. Ya, baca, faham, amal dan sampaikan. Mudah-mudahan sikit sebanyak daripada perbincangan kita tentang kitab Samawi ini menambah semangat kita untuk menjadi baca Quran, faham dan beramal dengannya. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita.